Gimana cara kita memperbaiki diri kalau kita emang kayak banyak dosa? Emang ada di antara kita yang gak banyak dosa? Kita emang ahli dosa. Allah aja yang betapa baiknya menutup aib kita sehingga orang gak ngerasa kita sebagai orang yang hina. Itu cara Allah memuliakan kita. Berterima kasihlah sama Allah. Kalau enggak ada loh yang mau jadi teman kita, yang mau dengerin omongan kita, yang mau respect sama kita. Kalau Allah buka semua aib kita tuh enggak ada, karena aib kita tuh banyak. Jadi semua kita adalah orang yang berdosa. Semua kita adalah ahli maksiat. Maka gimana cara memperbaiki diri? Rubah circle kita. Kalau enggak rubah, minimal seimbangkan circle kita. Ada circle dunia, ada circle akhirat. Ada circle mencari rezeki, kerjaan, karir, pendidikan. Ada circle masjid, Quran, zikir, sholat, taubat, belajar ilmu. Circle-circle akhirat, seimbangkan.